بسم الله الرحمن الرحيم. Kemana dah? Muka apa? Muka pas. Muka pas bagi yang ke kata bismillahirrahmanirrahim. Kata asy-syaikhul muallifu asy-syaikh Muhammad Asy-Syaikh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala. Ia nakal daripada perkataan Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus di dalam kitabnya yang bernama Ad-Durrus-Samin. Di sana dia kata begini: ketahui olehmu ayyuhal mukhatab. Ya, asalnya mukhatab dia tuju kepada orang tertentu. Nah, mukhatab hadir murak di sininya ghair muayyan, siapa saja. Ketahui olehmu hai mukhatab ataupun hai orang yang patut daripadanya uleh tahu dengan bahawa ada akal yang sempurna, ayyuha kullu man yata'atta minhul ilm. Ketahui olehmu bahawasa segala ilmu pengetahuan ataupun ketahuan itu yang dituntut akadia, segala ilmu, segala ketahuan yang dituntut akadia fardu ain, itu ialah tiga perkara. Mana weh? Pak bahasa kena tutup dia tu hukumnya fardu ain. Nah, atas tiap-tiap seorang yang tak boleh nak lari daripadanya, tak boleh nak buat kata tak ambil peduli, tak boleh, tak dapat tidak. Itu fardu ain. Cuba kata semayah misalnya lima waktu fardu ain kan atas tiap-tiap mukallaf. Mana tu tiga perkara ilmu hak ditutup dia tu fardu ain tu? Satunya, pertama, ilmu tauhid. Nah, asal tauhid mengesahkan iktikad, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan yang menjadikan, mengesahkan Tuhan yang disembah dengan sebenar, mengesahkan memberi bekah. Itu huraya dalam apa sifat wahdaniyah. Dinamakan akan dia akan ilmu tauhid juga dinamakan ilmu usuluddin, ataupun dengan kata lain asasuddin. Ada kalau guna jamak dia tulis alif sin sin, baca ususuddin. Kalau kita temu lagu tu kelima, baca ususuddin. Bila dia tulis alif sin pula asas asasuddin. Sini kalau tulis ada wa usuluddin. Kalau tak ada tulis wa asluddin. Nama-nama tu dah. Baik. Apa tu? Apa tu? Kelimah jamak usul, kelimah perak asal. Ada yang kita kajak kedua tu usul asal. Usul asal tu Arab lah kau tu. Usul asal. Lepas tu ada juga capuk usul gala. Kena tahu usul gala. Mungkin main ikut mana anak, ayah, mana asal, main ikut mana anak tahu usul gala, usul asal. Ini di segi akidah duduk kita hari, mesti agama dia ada asal dia. Asal tu apa? Itulah tapak. Kalau kita nak buat rumah batu ni, tapak di bawah tanah. Tak itu kan? Bukan kata pak, peranti ada selalu. Memang kalau rumah kayu zaman dulu dia ada pelapik. Pelapik tengah jawab buka gitu. Kalau buat tak tanya cokong gini teruk lah. Jawab buka kaki pelapik kan. Apa dia tengok pula tanah, keadaannya tanah ni ceruk sama nak dia adalah orang bijak pandai segitu. Dulu pakai pelapik. Bila rumah batu ni gali.
Gali. Nah, gali tapak. Tengoklah nak buat besar mana, tinggi mana. Ngikut situ kena buat tapak ipadai dengan dia. Nak buat tiga lapis, buat apa buat tapak ipadai. Kalau tidak, buat tapak cukup ada dua lapis. Nak naik tiga, empat, tak boleh. Tak ada dengan tapak. Itu asas, tu usul. Ini pas-patulah kita nak naik bangunan banyak ni. Semaya rupa bangunan, puasa, haji, zakat, umrah tu bangunan-bangunan. Pak kerja tu, kerja ni semua tu bangunan-bangunan. Nak bina atas apa? Bina atas asah. Asah nak pegang ni. Pegang mengenai dengan Allah. Pegang mengenai dengan Nabi-Nabi. Pegang mengenai dengan kitab-kitab Allah. Ha, tu, tu, tu. Ini usuluddin. Dia tak ada harta ke? Buat baik tangan. Dia ada atas bangunan kita lah. Nah, tu dia. Tengok siapa kita kata. Kapal air besar tahu mana macam apa jadi puluh-puluh macam jadi roti tak kapal kata tu, tapi asah ada dekat bawah duk terlampung tak laut tu lah. Terlampung tengok ada lah asah cara dia supaya lekat. Nah, tapi kat terlampung itu tak ada asah bawah. Nah ni tak ni asah ni ada asah tu panggil ilmu suluddin mengenai dengan pegangan dan ikatan. Kita ada agama, ada ikatan dia, asas dia. Ha, tu fardu ain. Nah, kena belajar. Hengonya sekadar mana korang tidak ujak depan tu. Maka iaitu atlaka. Dan yang keduanya ilmu syar'i. Ada orang ilmu syarak, ilmu syarak. Yang dinamakan akhir dia ilmu al-fiqhi. Kalau bagi pasal tu, ilmu al-fiqhi. Hamba tu setengah kata ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Tapi tempat kita dah tak panggil ilmu fiqh. Panggil ilmu fiqh. Panggil lain-lain pun menyebab jadi mendengar dah. Kalau pergi kolej sana, boleh kolej Jawa ni panggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Kalau kira kiyah nak kena kat dia nanti. Kiyah tengok. Nah, kalau kita kiyah. Tengok. Zikr. Zikr. Takkah mati kah sungguh? Tu afdalul zikri la ilaha illallah. Bila jadi Melayu selebih-lebih zikir. Itulah. Terata selebih-lebih zikar. Dah lah. Kiyahnya bila hak mati tengah nak itibak huruf awal. Huruf awal bagi bawah. Kita periduk hak tengah turut hak awal bagi itibak. Zikr, zikir. Kalau sabar. Kita periduk tengah sabar. Syukur. Bila kita pergi duduk tengok itibat, syukur. Tengok. Kita tak tersyukar dah. Syukur, zikir, sabar. Begitu je. Fikr. Fikr. Nak itibat tengok, fikir. Kalau kiyah kena kiyah tengok, ilmu fikir. Tapi kita tak biasa. Celak-celak mata dengar, maksudnya ilmu fikir. Macam ngaji pun, ngaji fikir. Kapa? Fikir. Lagi tu, panjang lah tu. Ilmu fiqh. Apa orang yang fiqh? Supaya gala ni pula ni kecil. Ngaji pula ni. Mula ngajar apa Quran. Nung ngajar tahfidz tapi dah ingat 30. Lepas tu dah ngaji apa pula? Ini panggil apa? Ngaji alim. Alim. Tak nak ngaji ya. Tu kalau kira tu tak berapa nak kena ngaki lah. Kerana asalnya ilm. Ilm yang kena ilim. Kalau Arab yang panggil ilim. Talabul ilmi bila dia jadi keluar amiah. Talabul ilim. Talabul ilim. Kena sengerti bila bagi tengah. Ilm kena ilim lah. Kalau alim ni kena ada alim. Ini alim. Alim. Kalau ni dah ngaji alim pula lah ni tu. Apa Quran ingat dah ngaji alim pula lah ni. Ngaji alim. Apalah ni cakap timur bahasa baru-baru ni kena ada. Banyak ngaji alim. Maknanya ngaji cakap kaedah kitab lah pula lah. Dulu ngaji apa Quran ingat dah ngaji kaedah pula. Pengen ngaji ngaji alim pula lah. Ngaji alim. Tu dia. Sini panggil apa? Ilmu al-fiqhi. Ilmu al-fiqhi mana ilmu fiqh tu tempat kita panggil dah. Cuma nak ayat tu ada orang panggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Tu dua, mana sangkut dengan peraturan. Sangkut dengan peraturan. Zuhir. Yang keduanya, yang ketiga ialah iaitu ilmu batin.
Ketiga, ilmu batin dinamakan akhirnya ilmu tasawuf. Nah, kalau sebut tu Arab tasawuf. Nah, tasawwafa ya tasawwafu tasawwufan tasawuf, tapi masyhur lidah kita panggil tasawuf. Tasawuf. Gitu. Nanti kita nak tahu kelimah asal dulu, apa tahu panggilan kita pula. Gitu. Ilmu tasawuf. Lepas tu tiap-tiap satu dia akan huraigi lah. Baik. Kemudian nak huraigi katanya tiga ilmu itulah ilmu yang fardu ain di atas kita kena belajar. Adapun nak hurai semula. Adapun qadar fardu ain pada ilmu tauhid tu nak sekadar mana tu fardu ain tu? Maka iaitu mengenal qadar yang mengetahui dengan dia, dengan qadar tu. Mengenal qadar, qadar daripada ilmu tauhid itulah. Yang mengetahui dengan dia, dengan qadar tu, mengetahui akan zat Allah dan sifatnya, sifat Allah, sifat yang salbiyah, sifat hak bahasa tidak, dan sifatnya, sifat Allah yang subutiyah, sifat hak yang bahasa sungguh, sifat hak bahasa ada. Itu tu kena hurai dalam usuluddin lah. Seperti kita contoh buat sementara. Nah, pertama sekali, nah, kita kena apa? Nak gerti ke segala sifat lain, dia kena pertama sekali kena gerti dulu ada tak ada. Nah, tidak kita nak tanya kau lain, kita kena bina atas, tahu dah kata ada dah, baru tanya kau lain. Kalau kita tak tahu lagi ada tak ada, nak tanya betul-betul dulu. Temu dengan saya. Ada dah bini? Tanya dulu. Nah, ada dah. Kita tahu tiap bini dah. Ada anak dah? Ada dah. Berapa orang? Baru tanya berapa orang jatuh ke betina. Nak tanya sifat lain, kena bina tak asah, tanya ada tak ada dulu. Imam tanya anak apa orang? Tanya dulu kau bini dah lagi. Imam tanya berapa selalu dah. Tanya dulu ada ke tak ada. Kata ada, baru lah berapa orang jatuh ke betina. Tak ada kan? Itu dia. Asabi tak nak tanya nak cara sifat lain, berita dulu ada ke tak ada lah tu eh. Kita ni Allah terbentang dari kita sendiri ni. Ada tuai ke tak ada tuai kan? Tengok kita tubik-tubik pada rumah, tengok mutu dah cokong depan tangga. Tegaman dah kata ada tuai. Tengok siapa tuai mutu dah tak sini. Siapa ni mutu tuai mutu orang mana? Tahu dah kata tuai ada. Panik Allah dunia terbentang ni tak tahu tuai ada tak ada Allah. Habis kena marah teruk tu. Nah, tak kena tuai ni berat. Nah, terkelir pada rumah kita, motor tak ada, ada yang tak jabir di situ, tangga. Tak ada tangga itu. Apa ada jabir ni? Buka, ada buah kayu dalam tu. Tengok-tengok, ada buah rokok dalam tu. Kita dah kata, dah kata buah rokok main sendiri. Hoi, tak pergi kot tu. Mereka yang benar, benar sangat. Benar sangat, lah, rokok ni mari depan rumah ku. Tak ada, kata gitu. Tentu tak ada orang buat mari. Gitu dah weh. Tak ada ajak akal tu. Habis dia tekan tu. Dia tu kata ada. Dia tanya, hei, siapa yang mari buah ni? Siapa? Ada orang tengok surat tak ada, tinggal depan rumah tu. Kalinya tulis-tulis surat, tahulah tu orang tu kan ni. Tak. Dia kata, siapa yang mari ni? Mana kita cerak dah kata ada. Tuai yang mari tu ada. Tapi siapakah, siapakah? Nah ni pun sebab tu lah. Tengok pak, tentu ada tuai. Habis dia sebagai ulama bila, wujud bila pertama dulu. Walah sifat Allah Ta'ala kodim semuanya. Tapi bila-bila, bila wujud dulu. Kenapakah dibilang wujud dulu? Sedangkan sifat Allah tu semua kodim. Kalau bila kudrat dulu salah, ada salah. Tapi ada nuktah cara nak bila. Bila tak di satu dulu. Tengok-tengok. Itu dia. Bila wujud, ada Allah. Bila ada, ada Allah. Baru sedia kau baru. Ada dia tu. Ada mula ke tak ada mula. Tak ada mula. Tu panggil qidah, tu panggil salbiyah. Setelah kita yakin dia tu ada, tak ada mula. Dia panggil sifat salbiyah. Ada dia tu tak serupa dengan makhluk tu, salbiyah. Ada dia tu tak berbilang. Sebab ada dia tu tunggal. Tapi Allah Ta'ala kata dia tunggal. Qul huwallahu ahad.
Kata oleh Muhammad, iyalah Tuhan hak kamu tanya tu. Allah, Allah Ahad. Dia pun Maha Esa tunggal. Bila tunggal nak tanya berapa lagi? Tak reti bahasa tanya lagi. Ha, tanya lagi. Ha, ni anak apa dia tunggal. Tanya lagi banyak beradik. Mu tak reti bahasa sebut dah tunggal. Ah, tak ada ke burung anak tunggal. Maknanya biasa dah buat telur dua, tiga dah. Ah, tunggal. Kali ni tunggal. Mana tak ada satu tu. Allah tunggal. Ah, nanti mana kata? Tu dia panggil asah untuk sekadar jadi fardhu ain, iaitu kenalkan zat. Kenal zat ni kenal hukum zat. Apa hukum dia? Zat Allah wajibatun hukumnya. Tak sebab zat kita jaizatun. Tu, tu kena bukan kena hakikat tu tak boleh. Ada kena ke sifat subut, sifat salbiyah, sifat ia berserti kok tidak. Kalau mengaji lah usul dia panggil sifat mafhu muha adamu syai'. Supaya belok sifat mandul. Apa makna mandul? Tidak ada anak. Ha, sifat ia pengertian kok tidak gitu panggil salbiyah dalam istilah. Ya panggil apa ni? Maksud di dalam kata takhliyah wa tahliyah. Sebab Allah Taala cara dia susun ayat kena dia sebut hak nafi dulu. Laisa kamitslihi syai. Ha, dia panggil takhliyah. Tidak ada bagi Allah serupa. Lepas tu mari sebab wa huwas samiul basir. Dia bersifat dengan mendengar, melihat. Allah yang mendengar dengan pendengarnya, Allah yang melihat dengan itu panggil sebut isbab. Supaya juga wa may yakfur fa may yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa ila fil ayah. Tuhan mula dengar fa may yakfur bitaghut baru wa yu'min billah. Dia tak kata siapa beriman dengan Allah kufur dengan tauhid dah. Siapa-siapa kufur dengan tauhid dan beriman dengan Allah. Yang menyebut dulu takhliyah. Apa takhliyah? Kena nafi dulu kada i'tiqad hak lain, nafi dulu. Sambil dia mengucap kita la ilaha, nafi dulu. Tak ada yang berhak disembah dengan sebenar, tak ada. Illallah tu isbab. Dia panggil nafi isbab. Takdirkan nafi dulu ke dulu. Dia panggil masuk lebat takhliyah. Kita nak pakai-pakai baru, kita menyuci dulu, mandi dulu, gosok dulu, cuci, lepas tu bawa pakai. Nah, lepas tu lama bila wujud sebagai pertama, lepas tu mari sifat salbiah dulu, salbiah. Lepas tu mari sifat kudrat iradat tak sebut belakang. Isbab dia lagi. Ha, tu baik. Ha, kena-kenakan. Ha, tu mesti nak lari tak boleh nak jawab. Nak jawab ai tak tahu eh. Tak boleh. Tak boleh. Poi tanya gini, mu anak siapa? Tak tahu. Apa budak ni? Mu apa tak ajar kita? Nah. Mu anak siapa? Tak tahu. Ha. Mak nama apa? Tak tahu. Allah. Ha, kenapa mu tak tahu tu lalu? Kau dah panggil mek-mek. Nama apa tak pernah tanya. Ha, gini mu kelihat tanya. Tak boleh tak sudah tak tanya. Saya ingat zaman duduk mengaji tutup menen nak tahu bin nama. Zaman duduk mengaji itu. Kamnan Ciarai. Ho, mek kamnan. Nek ampe. Ha, puyai bat. Kena-kena habis leh periksa. Nak beritahu, kena kelihat tanya. Alah ni tak jawab mak nama tak tahu. Tara tu tu berat dah patanya Tuhan ada tak ada tak tahu eh. Allah. Ha ha ha. Nah itu kan. Jawab tak tahu eh. Ha tu mana kupul lah tu. Jawab tak tahu gitu. So terik mana? Eh. Ada ke tak ada eh. Ha tu pun tak juga syak ke panggil. Dia kena yakin ada. Mesti ha dia nak kisah tu. Tu ke panggil. Ha Musuluddin tu. Ha nah. La raiba fi. Tengok kitab Quran ni kitab siapa? Bukan pasal jenis syak, bukan rekod makhluk. Ha tu dia panggil kata qada tu wajib tu. Ha fardhu ain. Tahukan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah sekira mana. Nanti panah hurai tak? Tidak mesti. Dengan sekira-kira yang mengesahkan akal imannya. Nya klik pada seoranglah. Yakni nak huraikan sikit lagi. Apa makna kenal zat Allah sifatnya salbiyah dan tubutiyah? Yakni mengenalkan barang sifat
ia wajib bagi Allah. Ha tu wujud kita baka tu lah. Ha tu sifat ia wajib bagi Allah. Ada Allah wajib. Mu itikad tu ada ke tak ada? Ada. Nak tanya hukum ada Tuhan tu apa hukum? Wajib. Ada kita hukum jaiz. Kalau sekadar kata Tuhan ada, apa hukum? Wajib ke tak? Tak tahu. Tak lepas. Tak lepas lagi. Nah tu hukum dia wajib. Nah. Wajib pun pula dah katanya. Ha wajib pun kita wajib sembahyang. Oh harat Tuhan tak ada. Ha siap pula dah. Ha eh betul kata nak tak ke raya juga. Ha. Ha punya wajib dia macam wajib gua haranlah. Oh wajib tak ada ke tak ada? Kata tak ada harat tadi. Oh lekat tak bagi lain pihak dah. Ah wajib akli, wajib akal, hak tu dak kata wajib guhara tu wajib sarak. Wa, ah mana itu? Baik. Itu sakutnya tauhid katanya. Maknanya kenalkan barang yang wajib bagi Allah, mana sifat yang wajib bagi Allah. Seperti wujud kita tu, ada sedia tu dan yang mustahil bagi ni yang mustahil atas. Bagi mana atas kalau Arab wajib alaihi. Barang yang wajib atasnya atas Allah astagfirullah. Yang mustahil atasnya iaitu lawannya bagi sana. Tuhan tu adanya wajib, lawannya tiada tu mustahil. Tuhan tu esa tunggal wajib, berbilang mustahil. Itu kena-kena hukumnya. Dan yang jaiz baginya ya harus baginya bagi Allah. Apa? Buat ke mungkin. Buat ke semua perkara mungkin tu harus bagi dia. Dia buat tak buat ikut dia. Dia nak mengada tak mengada ikut dia. Dia nak berlaku apa saja ikut dia. Ha dia panggil harus yang jaiz. Ha huraya dalam usuluddin lah. Ini sebagai dah sebut matematik. Dan demikian lagi mengenakan seumpama yang demikian itu apa demikian itu? Demikian kata barang yang wajib. Ha dan barang yang mustahil, barang yang jaiz itu bagi segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa tu juga bila kenal Allah dah dengan rasul tak usah bercara, tak leh. Cukup dah lah kenal tua, cukup dah tak leh dia suruh kenal lagi utusan dia. Ha, tengok tu ati'u Allah wa ati'u rasulah. Ha nak itu kan. Baik. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Anak panggil orang mukmin tu kena kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sekadar kita beriman Allah ada tu ada, bak rasul bak kita, tak sudah lagi itu kata rukun iman dia 6. itu mana kata dan demikian lagi yang seperti mengenal kebarang yang wajib bagi Allah. Begitu juga mengenakan akan seumpama demikian itu bagi segala rasul. Orang jadi rasul ni wajib sifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebut jalan tafsir. Dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu oleh segala rasul. Ini kata at-tasdiq bima ja'a. Tu membenar apa dia cerita. Tengok dia cerita kita akan mati. Lepas mati kita akan hidup balik. Kita ada balasan, emo syurga, emo neraka. Benda depan kita lagi. Nah, kita percaya. Itu setengah pada tauhid ilmu tauhid juga percayaan dia. Itu mana beriman percaya dengan segala yang didatangkan yang bawa datang oleh rasul, oleh mereka itu segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Bermula mengenal akan yang lebih daripada yang demikian itu, lebih pada mengenal barang yang wajib bagi Allah hingga akhir itu iaitu fardu kifayah. Wajib juga tapi maknanya kita tak pandai hurai pun tak apalah, we ada orang lain pandai hurai. Orang akal pengajian akal yang dirah-derah hanya kena mengaji lagilah. Fardu kifayah. Adapun qada fardu ain pada ilmu syarak yakni ilmu fiqh tadi, maka iaitu mengenal qada yang mengetahui dengan dia dengan qada tu akan segala fardu taharah. Kita ni bahasa campin kena semaya bukan? Bila semaya syarat nak sah dia kena suci. Kena suci. Ha tu kena pada air nak menyuci, ha tu bak wuduk. Ha tu masalah fardu ain. Bak kita kena semaya.
Maksudnya kena semaya makasi. Lepas nak semaya, wasai dia, anak tangga nak pergi situ, kena suci. Suci daripada najis. Kena kena najis kepada dia. Nah, lepas kena cara-cara menyuci. Itu patut air lah. Dia kena suci daripada hadah. Gapah hadah. Kecil, hadah besar, hadah tengah hak. Bila kena dah, hadah kecil, menyuci dengan apa? Dengan wuduk, heret pergi ke wuduk tu. Kena bak wuduk, kena muka, kena tangan, kena basuh taruh anak. Tak lagi dah kita ni campin dah. Campin dah kena tahu, tak tahu boleh. Tak lepas muka kita kena semaya hari-hari. Lepas ambil wuduk sekali cukup lah, semaya pak bila. Itu dia hanya, bila nak semaya, fausilu wujuhakum. Hal keadaan tu berhadah. Kena tahu bak fardu taharah dan fardu sembahyang. Apa rukun dia dan apa syarat dia. Dan fardu puasa. Bila nak masuk Ramadan tak tahu lagi, kena belajar. Dan membatalkan dia. Kena tahu pula segala perkara yang membatalkan, yang merosakkan dia. Kan fardu taharah, fardu sembahyang, fardu puasa. Nak tahu juga perkara membatal. Apa kita nak beringat. Dan fardu haj, ruku-ruku haji, syarat haji. Dan fardu zakat, cakap nak meluar zakat, zakat badan seperti fitrah, zakat harta. Nah, zakat harta, berapa bahasa harta, wajib zakat, Allah pecahkan situ pula. Nah, zakat harta, harta cakup pak dengan binatang, binatang apa kena zakat. Cakup pak dengan menego macam mana. Kata tiap-tiap dia kena pergi belakang tu. Dan sekalian yang membatalkan dia ke fardu haji dan fardu zakat. Bermula yang lebih daripada itu, lebih daripada apa? Qada yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah yang sampai akhir. Lebih pada itu masalah fardu kifayah juga. Kalau tak ada nak menego, wajib kifayah. Nah, ada orang pandai boleh seorang dua, lepas ada orang lain tak kerti. Tapi kalau kita azah hati nak menego, wajib ain kita belajar bab menego. Itulah. Penat tu tak sunyilah kita selagi hidup nak lari tak lepas sama sekali. Adapun qada fardu ain ilmu batin itu, yakni ilmu tasawuf, maka iaitu barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zuhir, sejahtera daripada fasad, daripada rusak. Dan sejahtera daripada yang membatalkan dia akan amal yang zuhir, seperti sembahyang sejahtera daripada yang membatalkan pahalanya, kan dia pahalanya. Dia sebenarnya membatalkan pahalanya. Jadi ibarat membatalkan dia apa dia pahalanya tu badal situ. Seperti bahawa seorang apabila sembahyang ia serta ria dan nak menunjuk-nunjuk supaya dipuji, atau wujud ada perasaan dengan amalan. Nah, atau sum'ah memperdengar ke suatu kebajikan supaya dipuji disebut baik atau barang sebagainya. Maka membatalkan ia. Ia apa tu? Ria atau wujud sum'ah dan sebab atau sebagai membatalkan sawab pahala semayangnya itu. Nampak kena singgah situlah dulu. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidaruh lagi di dalam kitab Ad-Durrusami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.